Bagi masyarakat Jawa, ketan menyiratkan banyak makna, mulai persatuan hingga lambang harapan. Peringatan Hari Kemerdekaan, sebuah restoran di kawasan Urip Sumoharjo, Yogyakarta, hadirkan ketan merah putih lengkap. Spesial, ketan berukuran lebar 17 meter dan panjang mencapai 17 meter. Bukan sekedar dipanjang, ketan tersaji sebagai bagian lomba. Ketan panjang telah ditandai perbagian. Siapa paling cepat menyantap bagiannya, jadi pemenang. Makan ketan yang lengket dengan cepat bukan hal mudah. Meski demikian, semua peserta tetap semangat. Untuk menambah kemeriahan, juga karena ketannya enak. Jadi nggak dikit-dikit, kalau dikit-dikit tuh takutnya nanti nggak ada kemauan untuk menghabiskan itu semua gitu loh. Jadi kalau aku ambil banyak aja, aku masukin ke mulut semua.